Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis An ibn Umar radhiyallahu anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi hadhain ar-rajulain ilaik bi Abi Jahlin أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, dia sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia sahabat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adik ipar Nabi. Kakak dia Hafsah kahwin dengan Nabi. Dia wafat tahun 73 Hijrah. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi hazainir rajulain ilaik. Nabi doa, Nabi kata ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah seorang daripada dua orang yang engkau kasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua. Yang dua ni Nabi akan sebut sekejap lagi. Dan Nabi kata pilihlah antara dua ni hak mana yang Allah lebih sayang. Yang pertama bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal. Kerana dahsyat sangat penentangan Abu Jahal terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ubah Abu Jahal ni bagi jadi orang Islam supaya dia boleh muliakan Islam. Au bi Umar bin Al-Khattab, ataupun Umar bin Al-Khattab, jadikan dia orang Islam. Masa ni Umar belum Islam lagi. Jadikan dia orang Islam dan jadikan dia itu boleh memuliakan Islam. Qal, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Kata anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia Nabi minta kepada Allah, dia kata ya Allah muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada dua ni, sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab.
Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata ternyata Allah lebih sayang Umar Al-Khattab. Hari ini Nabi doa, esok Umar masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan hidayah Allah. Allah kalau dia nak bagi satu benda yang unpredictable, tak sangka, Tuhan boleh bagi. Pada masa tu, siapa pernah sangka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an boleh masuk Islam? Pada masa tu, siapa sangka? Dia lanyak siapa sahaja yang dia tahu kata ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila sampai ke telinga dia, kata adik dia yang dia sayang, Fatimah binti Al-Khattab, masuk Islam, dia pergi tabuh adik dia. Siapa pernah sangka kata Umar bin Al-Khattab boleh mengucap syahadah, boleh jadi orang Islam? Tidak ada siapa pernah sangka, tapi itu kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidayah ni apa? Hidayah daripada perkataan huda. Ha, dalia, huda. Makna dia petunjuk. Dari segi syaraknya yang dikatakan huda ataupun hidayah itu ialah petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan kebenaran. Itu hidayah. Satu orang kalau sekiranya dia daripada samsing, daripada jahat, daripada kaki minum arak, daripada kaki perempuan, daripada kaki rasuah, daripada kaki buat segala reba maksiat, tiba-tiba dia berubah kepada Islam, dia mendapat hidayah Allah. Allah sudah bagi guidance kepada dia. Allah sudah bagi satu petunjuk kepada dia. Dia sudah nampak jalan Islam yang terang. Tuan-tuan, dalam surah Al-An'am ayat 125, Tuhan kata apa? Tuhan kata, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ صَدَقَاللَّهُ الْعَظِيمُ. Simple aja ayat. Tuhan kata, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, barang siapa yang Allah nak supaya dia dapat hidayah. Siapa yang Allah pilih, Allah tik, Allah pilih dia untuk jadi orang Islam, untuk jadi orang yang akan masuk syurga esok ni. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah buat dia jadi satu orang yang dada dia lapang, dada dia terbuka dengan Islam. Dia jadi satu orang yang apabila orang baca Quran, dia rasa ketak. Dia jadi satu orang yang apabila orang baca hadis Nabi, dia berasa lazat. Itu tanda-tanda kata Allah subhanahu wa ta'ala sudah pilih dia. Allah buka hati dia. Allah buka hati dia untuk nak terima Islam. Dia tak ada rasa jaki, dia tak ada rasa satu dengki, dia tidak ada rasa nak memusuhi Islam. Dia rasa lega dengan Islam. Macam mana cara yang kata nak dapat hidayah ni? Ulama bagi macam-macam pandangan. Di antaranya ialah yang pertama, dia kata kena kuat doa. Kita sendiri doa untuk kita. Kita doa untuk orang yang kita sayang. Doa. Kita ada 5 orang anak, kita ada 10 orang anak. Doa. Minta, ya Allah, guide anak-anak kita ni supaya jangan ada yang derail, jangan ada yang terbabas daripada jalan Islam. Minta doa kepada Allah. Benda ni tak boleh sombong. Saya nanti bawa cerita sekejap lagi, tuan-tuan, betapa ada orang yang sudah digroom, yang sudah disuburkan dia dengan Islam, tiba-tiba derail, tiba-tiba dia tinggal Islam. Maka di sinilah pentingnya doa. Kita sendiri doa untuk diri kita, kita doa untuk orang siapa yang kita sayang. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, kita sayang bini kita sayang suami kita, kita sayang anak-anak kita. Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala guide mereka. Yang kedua, Quran mau selalu baca.
Ini baja, tuan-tuan, ini baja. Quran ini baja. Jangan ada 24 jam berlalu tanpa kita baca Quran. Cari masa macam mana pun, lepas subuh, tak ada lepas subuh, lepas asar, tak ada lepas asar, sebelum tidur. Pegang juga mushaf Quran itu, buka, baca. Tak boleh baca dua muka, satu muka. Tak boleh satu muka, separuh muka. Kena baca. Sebab ini baja. Dia akan menyuburkan iman kita. Dia akan suburkan hidayah yang Allah sudah bagi dekat kita. Taat perintah Allah. Mana-mana perintah Allah, perintah wajib, perintah sunat, seberapa daya, cuba buat. Tak boleh banyak sikit, jangan tak buat. Yang keempat, jauhi larangan Allah. Kita tahu apa yang Allah tak bagi dalam hidup kita sebagai orang Islam ni, apa yang Allah tak bagi. Jauhi benda tu. Jangan ada teringin, jangan ada teringat, jangan rasa nak buat, jangan rasa nak try buat benda-benda yang Allah kata tak boleh buat. Yang kelima, jaga akhlak. Waktu depan keluarga, waktu depan kawan, waktu di mana-mana sahaja, akhlak kita kena jaga. Yang ketujuh, cari kawan-kawan yang baik-baik. Kerana mereka ni akan bantu kita. Kawan kita ni, kalau kita cari yang baik-baik, insya-Allah jadi baik kita. Yang kelapan, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini topik ni bulan depan, insya-Allah kita akan elaborate cerita pasal istighfar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehari berapa kali yang kita mengada Allah betul-betul, kita minta Allah bagi hidayah kat kita? Sehari berapa kali? Kita tak sedar, tapi kita duk buat. Kita takbir sembahyang Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu minta hidayah. Kita duduk semayang tu, kita duduk minta hidayah. Kalau sehari kita semayang 17 rakaat, 17 kali kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami, hidayahkan kepada kami, kepada jalan yang lurus. Kalau kita faham makna, bila kita baca Fatihah itu, kita rasa apa hak kita minta tu, kita bermaksud dengan benda tu. Kita duduk antara dua sujud, Rabbi afilli, warhamni, warzuqni, wahdini, wahdini. Maksud dia apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada aku. 17 rakaat, 17 kali kita akan baca Rabbi afirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Kita tambah satu lagi benda, wa'fu'anni. Wa'fu'anni itu tidak ada dalam riwayat, tetapi dia mai daripada Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tambah tu yang last sekali, wa'fu anni. Dan ulama-ulama kata tidak ada masalah, tidak mengganggu sembahyang kita, kerana dia termasuk di dalam doa yang baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma kita tak tahu, kata rupa-rupanya dalam sembahyang tu kita duk minta dekat Allah. Kita minta, ya Allah, bagi hidayah kepada aku. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, Rabbi afirli warham wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta, ya Allah, bagi hidayah kepada aku. Tapi kita tidak faham apa yang kita sebut masa sembahyang. Kita tak rasa, kata kita duk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Sa'id bin Zaid fi Masjidil Kufah yaqul, wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar la muthiqi 'ala al-Islam. يعني قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Qais bin Abi Hazim
Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia kata, aku dengar Sa'id bin Zaid dalam satu ucapan dia di masjid di Kufah. Kufah di mana tuan-tuan? Di Iraq. Okay, sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Kita dengar nama Sa'id bin Zaid, rasa macam tak pernah dengar. Tuan-tuan, dia salah seorang daripada 10 orang yang Nabi sebut nama satu-satu. Nabi kata yang ni semua syurga tanpa hisab. Kita tahu Sina Abu Bakar, kita tahu Sina Umar, kita tahu Sina Osman, kita tahu Sina Ali, kita tahu Sa'id bin Zaid. Nama ni dia tak familiar dengan kita, tapi dia hebat tuan-tuan. Siapa dia Sa'id bin Zaid ni? Siapa dia ni? Dia sahabat Nabi. Siapa Sa'id bin Zaid ni? Dia adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Fatimah binti Al-Khattab. Kita sebut bulan lepas cerita Sayyidina Umar duk berjalan-jalan nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik syekh, dia geram, orang nak cerita kat dia kata Islam ni semakin spread, semakin tersebar, meluas di kalangan orang-orang yang duk ada di Mekah. Dia naik angin, Sayyidina Umar ni dia keluar dengan bawa pedang, dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tengah jalan depa tanya dia, Umar, apa pasal? Dia kata, aku nak cari Muhammad, melampau Muhammad ni. Dia kata, Umar, nanti saat. Dia berkata, adik hang sendiri Fatimah binti Al-Khattab sudah ikut Muhammad. Ini riwayat ni mai di dalam sirah Ibnu Ishaq. Di kalangan ulama hadis sebahagian mengatakan riwayat ini agak daif, agak lemah, tapi dia satu riwayat yang masyhur, yang popular. Bila dia dengar macam tu, dia tak jadi pergi cari Nabi, dia pergi rumah adik dia. Bila dia sampai di rumah adik dia Fatimah binti Al-Khattab dengan suami dia yang kita sebut nama tadi, Sa'id bin Zaid ini, dia ada di rumah tengah mengaji Quran dengan Khabbab bin Al-Arad. Tuan-tuan pernah dengar nama Khabbab bin Al-Arad? Bulan lepas kita dengar kebab. Khabbab bin Al-Arad, siapa dia Khabbab bin Al-Arad ini? Dia ni kita dah baca hadis bulan lepas, dia di antara orang awal hijrah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia pi dulu, dia pi buat apa? Dia pi mengajar Quran kepada penduduk Madinah sebelum Nabi pi. Dia ahli Quran. Apabila Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar, masuk Islam dengan suami dia Sa'id bin Zaid ini, Khabbab bin Al-Arad mai di rumah duk mengajar Quran dekat depa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai di rumah adik dia, di rumah Fatimah ni, pada masa tu, pada masa depa tengah duk mengaji Quran dengan Khabbab bin Al-Arad. Bila dia mai dengan suara dia, depa dengar bangkit tengok, Allah, Umar mai. Khabbab ni bangkit pi menyorok di satu tempat dalam rumah tu. Takut dekat Sayyidina Umar ni. Takut tuan-tuan. Dia ni ada potensi bunuh orang. Takut dekat dia. Dia masuk. Dia kata, telah sampai kepada aku berita, kata hampa dua orang ikut Muhammad. Betul tak betul? Serba salah adik ipak ni, Sa'id bin Zaid ni. Nak jawab ya pun takut, nak jawab no pun takut. Takut, jawab apa pun dikenangan dia ni. Dia tabuh adik ipak dia. Bila dia tabuh adik ipak dia, adik dia Fatimah binti Al-Khattab bangkit, pi sagang, pi duk halang abang dia daripada pukul suami dia. Dia pukul adik dia. Berdarah mengalir di muka adik ni. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata, Umar sudah rasa guilty. Dia rasa bersalah. Dia sayang adik dia. Tapi bila jadi macam ni, dia sudah lost temper. Dia pukul adik perempuan dia berdarah, dia rasa guilty. Dia rasa bersalah. Dia tekan brek. Dia tekan brek. Dia terus pusing cakap. Dia kata, aku dengar hampa duk baca apa tadi. Tunjuk kat aku. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata, Khabbab bin Al-Arad tengah hajar, mereka ni baca surah Taha. Dia dengar. Dia tanya, hampa baca apa tadi? Tunjuk kat aku. Aku nak tengok.
Dan Umar bin Al-Khattab ini, dia satu orang yang celik huruf. Dia boleh baca, boleh menulis, boleh semua dia ni. Tapi Fatimah ni duk genggam, tak mau nak tunjuk ni lembaran Quran yang ditulis atas kulit ni, tak mau tunjuk. Dia minta, akhirnya bagi juga kat dia. Tuan-tuan, yang dikatakan mukjizat Quran. Bila Umar bin Al-Khattab pegang, dia baca tulisan tu, Taha, dua huruf. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini nak bagi susah hamba. Allah kata macam tu. Kami turunkan Quran ini bukan nak bagi susah hamba. Islam ni bukan nak bagi susah kita. Islam ni nak guide kita. Islam ni nak tunjuk jalan betul dekat kita. Islam ni nak bawa kita pergi syurga. Tapi orang tak tahu, dia memusuhi Islam. Quran kata apa? Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran ini untuk nak bagi susah kepada hampa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan Quran ini adalah satu tazkirah, satu peringatan kepada orang yang ada takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran ini diturunkan dari sisi Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umar bila baca macam tu, dia kacau dalam hati dia. Dia tidak pernah dengar satu ayat sesedap ini. Dia tak pernah dengar. Bila dia dengar ni, benda tu jerap masuk dalam hati dia. Terus dia kata, aku nak pergi jumpa Muhammad. Kejadian ni jadi bila? Sehari selepas Nabi doa, hak kita baca mukadimah tadi. The following day, dia terus keluar dengan perang sandang dia. Dia menapak api ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi duduk berhimpun dengan sahabat-sahabat. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata, ada 40 orang di rumah tu pada masa tu. Dia sampai. Dia cepat-cepat bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Umar mai. Ketak, orang lain ni takut. Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kita baca cerita, kata dia kena bunuh dalam perang Uhud, kena belah dada, kena rompong habis segala hidung, segala telinga, segala apa ni. Dia doa ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar macam tu, dia kata kalau Umar mai dalam keadaan baik, kita sambut dia secara baik. Tapi kalau dia mai bawa pedang nak buat kacau, pedang tu akan makan dia. Dia kata, ni yang kata Asadullah, yang kata singa Allah ni, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang apabila dia mati, sekali lagi nanti baca, bila dia mati, Nabi rasa tak boleh terima benda ni. Hebat dia, jasa dia cukup besar untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian sirah, sejarah menceritakan kepada kita tentang Islam yang kita duk kata agama kita hari ini. Macam ni dia punya cerita awal dia. Kita duk terima Islam hari ini tak ada apa. Senang. Tunggu musim maulid pakat pergi belarak berseronok. Satu lagi tunggu mai awal Muharram mahal hijrah. Lagi satu macam yang nasyid wiwat-wiwat. Kita tak tahu kata Islam ni dia mai dekat kita dengan laluan, dengan cerita, dengan macam-macam tribulasi. Nak boleh sampai Islam dekat kita ni, macam ni punya cerita doa dah. So yang dikatakan sahabat Nabi tadi ni, Sa'id bin Zaid ni, dia adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jasa dia apa dia? Di antara sebab musabab Umar masuk Islam, insiden di rumah dia. Selain daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, insiden tu yang mencetuskan kesedaran pada Umar itu berlaku di rumah dia. Dan nak boleh ke Umar masuk Islam tu, dia makan penampak Sidina Umar dulu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak heran kalau sekiranya mereka ni semua dijanjikan syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab di dalam hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Abu Bakar fil jannah. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar syurga. Nabi kata, wa Umar fil jannah. Nabi kata Umar bin Al-Khattab
dalam syurga. Wa Utsman fil jannah, Nabi kata Sayyidina Utsman bin Affan syurga. Wa Ali fil jannah, Nabi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib syurga. Wa Talha fil jannah, Nabi kata Talha bin Ubaidillah syurga. Nabi kata wa Zubair fil jannah, Nabi kata Zubair bin Al-Awam syurga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Nabi kata Abdurrahman bin Auf syurga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas syurga. Wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di dalam syurga. Wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. Nabi mention nama one by one. Nabi purposely sebut nama satu-satu, sehingga disebut depa ni al-asharah al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang sudah mendapat good news, sudah mendapat berita baik, mereka di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Zaid, kita tumpu dekat Zaid ni yang kena penampak dengan Sidina Umar tadi ni, yang kata Zaid, Sa'id bin Zaid ni, dia pernah kena tuhmah, pernah kena tuduh, pernah kena fitnah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hisham bin Urwah an abihi, daripada bapaknya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an, dia kata anna Arwa binta Uwais idda'at ala Sa'id ibn Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha. Satu orang perempuan, satu orang perempuan yang bernama Arwa binti Uwais, dia pergi jumpa khalifah, dia pergi buat report dekat khalifah. Dia kata Sa'id bin Zaid sudah ambil tanah dia dengan cara yang tak betul. Sa'id bin Zaid ini disebut oleh Nabi sebagai akan masuk syurga tanpa hisab. Dia boleh pergi report kawan ni dekat khalifah, dia kata kawan ni sudah ambil tanah dia dengan cara tak betul. Siapa dia ni? Perempuan. Siapa dia ni? Arwa binti Uwais. Dia pergi report dekat khalifah yang memerintah pada masa itu, iaitu Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Khalifah Marwan tuan-tuan, kerajaan apa? Bani Umayyah. Dia khalifah keempat Bani Umayyah. Lepas wafat Nabi, naik Sina Abu Bakar. Wafat Abu Bakar, naik Sina Umar. Wafat Sina Umar, naik Sina Osman. Wafat Sina Osman, naik Sina Ali. Habis Sina Ali, bermulalah kerajaan Bani Umayyah. Mula-mula naik siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pengasas kerajaan Bani Umayyah. Lepas itu pas dekat anak dia, Yazid bin Muawiyah. Pas balik kepada cucu dia, Muawiyah bin Yazid. Arab, dia duduk pusing nama tu. Yazid bin Muawiyah, sekejap Muawiyah bin Yazid balik, dia pusing balik. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam. Dia ni. Pada zaman dia menjadi khalifah ni, satu report sudah masuk ke pejabat dia. Report tentang Sa'id bin Zaid yang kononnya sudah ambil tanah Arwa ni secara tidak betul. Marwan bin Al-Hakam sebagai seorang khalifah yang memerintah, tuduhan dikenakan kepada satu orang hebat, satu orang yang bukan sahaja sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tapi dia sebagai khalifah, dia berlaku adil. Dia panggil Sa'id bin Zaid mai. Faqala Sa'id. Sa'id bila sampai di depan khalifah, dia kata apa? Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'a. Depan khalifah Sa'id bin Zaid, dia kata apa? Dia kata, ya amiral mu'minin, saya dituduh kata ambil tanah dia dengan cara tak betul. Dia kata, ba'da allazi sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada saya dengar dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran tentang orang yang pergi ambil tanah orang secara tak betul ini, saya yang telinga saya pernah dengar Nabi sebut orang yang mengambil tanah orang dengan cara tak betul ini, bagian-bagian hukuman dia. Saya ni yang dengar sendiri Nabi kata, saya gamakkan nak pergi ambil tanah orang dengan cara tak betul. Dia tanya khalifah balik. Wama sami'at wama sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khalifah zaman tu. Dia kata balik kepada Sa'id bin Zaid ni, Nabi kata apa?
isu ambil tanah orang secara tak betul ni, Nabi kata apa? Khalifah tanya. Qal, kata Sa'id bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Dia kata, ya amiran mu'minin, Nabi sebut, telinga aku dengar, Nabi kata barang siapa pi ambil tanah orang dengan cara tak betul, shibran, sejengkai aja, bukan ambil serlong, bukan ambil satu ekah, bukan ambil satu padang bola, bukan, siapa pi ambil tanah orang secara tak betul, sejengkai aja, tanah pusaka bahagi adik-beradik. Dia nak pergi makan sikit tanah hak abang dia punya, dia pergi tanam pokok serai, sederet. Sederet pokok serai tu dua jengkal je. Nabi kata, no, bukan dua jengkal, bukan satu ekar, bukan satu relung. Siapa ambil tanah yang bukan hak dia, dia ambil sejengkal je. Nabi kata, di hari akhirat esok, Allah akan kalung, Allah akan calung di tengkuk dia, tanah dia tu. Dalam syarah hadis kata apa? Apa maksud Allah kalungkan di tengkuk dia tanah tu? Dia akan dibenamkan di dalam bumi sampai parah tengkuk. Dalam syarah hadis kata. Sa'id bin Zaid kata, ya amiran mu'minin, telinga saya dengar Nabi kata lagu tu. Saya nak ambil ke tanah orang. Dia kata kat khalifah macam tu. Faqala lahu Marwan. Khalifah Marwan bin Al-Hakam bila dengar macam tu, tarik nafas panjang dia. Dia kata, la as'aluka bayyina ba'da hadha. Aku tak mau tanya apa dah kan. Kihang ni ke habis. Aku tak akan minta apa bukti, apa hampir pejabat tanah ambil geran mai ke apa pun aku tak mau dah. Dia kata, banyak Tuhan kata cukup, kihang selesai. Faqala, kata Sa'id, Allahumma in kanat kazibah fa'ammi basaraha. Mulalah Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi yang Nabi sebut 10 orang akan masuk syurga ni, depan khalifah dia kata apa? Dia beralih tengok dekat perempuan yang tuduh dia ni, dekat arwah ni, dia kata, Allahumma, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, in kanat kazibah fa'ammi basaraha. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau perempuan ni bohong nak pergi tanah aku, butakan mata dia. Habis. Waqtulha fi ardiha. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, matikan dia di atas tanah yang dia buat pergi tanah aku ni. Biar dia mati bersebabkan tanah tu. Dia kata. Khal, kata Urwah, fama matat hatta zahaba basaruha. Arwah tidak mati sehinggalah mata dia buta, baru dia mati. Makbul doa yang kata sahabat Nabi Sa'id bin Zaid ni, buta mata dia. Summa baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin famatat. Dalam keadaan buta tu, dia duduk berjalan di laman rumah dia, di tanah yang dia tuduh Sa'id bin Zaid tadi ni. Dalam pada duduk berjalan tu, kaki terpelecok, jatuh lubang, mati di situ. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian orang-orang yang baik-baik, Allah pelihara mereka. Allah pelihara mereka. Tuan-tuan, bulan lepas kita baca cerita tentang Wahsy. Siapa Wahsy tuan-tuan? Orang yang bertanggungjawab tombak Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud. Wahsy. Siapa Wahsy ni? Wahsy ni asalnya Habasyah, Ethiopia, Timur Afrika, Ethiopia. Dia hamba kulit hitam. Tuan dia nama Jubair bin Mut'im. Dia hamba, tuan dia nama Jubair bin Mut'im. Apa hal, apa kena mengena dia yang sampai dia sanggup pi tombak, pi lembing Sayyidina Hamzah mati di dalam perang Uhud ni? Apa hal? Dia tak ada hal apa. Cuma dia hamba kepada Jubair bin Mut'im. Bos dia kata dekat dia, eh, dia kata, Wahsy, kalau hang boleh pi bunuh Hamzah, aku merdekakan hang.
Karena tu ya. Dia tak ada musuh apa. Dia tak ada nak musuh dengan isteri dia. Tak ada kena mengena apa kat dia. Dia hamba. Dia hidup, dia celik pagi buat kerja sampai pejam atas malam. Dia kerja, dia buat kerja, dia hamba. Tapi bos kata dekat dia. Pengulu dia, Jubair bin Mut'im kata dekat dia, Wahsy, kalau hang boleh bunuh Hamzah, aku merdekakan hang. Hang jadi orang yang bebas. Dia capai tombak, bila jadi perang Uhud, dia masuk pi. Dia duk attack, dia duk follow. Sayyidina Hamzah dapat peluang, dia cacak lembing. Kena di bawah pusat. Sayyidina Hamzah ni kena di bawah pusat, terburai keluar isi perut. Ini apa yang dibuat oleh Wahsy. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wahsy ni apabila dia berjaya bunuh Sayyidina Hamzah, bos dia tunai janji. Terima kasih hang bunuh Hamzah. Aku sakit hati ke Hamzah ni pasal apa? Pasal perang Badar, perang yang pertama Hamzah bunuh pak cik aku, dia kata. Dengan kerana tu aku mau hang bunuh Hamzah, dan hari ni hang tunaikan kerja yang aku suruh hang buat, hang dah tunaikan. Hari ni hang merdeka, dia kata. Wahsy dimerdekakan. Lepas daripada tu dia balik dan dia stay di Mekah. Perang jadi di Madinah tu, perang Badar, perang Uhud semua di Madinah. Dia balik, dia duduk di Mekah. Dia terus duduk di Mekah sehinggalah hari pembukaan kota Mekah. Dia tak masuk Islam. Dia duduk di Mekah sehinggalah hari pembukaan kota Mekah. Kota Mekah buka bila? 8 Hijrah. Pada hari itu Nabi masuk dengan tentera Islam, masuk ke dalam Mekah. Dia dengar kata Nabi nak mai, tentera Islam nak mai, dia lari. Wahsy ni, dia lari pergi ke Taif. Dia lari pergi ke Taif pasal apa? Pasal dia takut Nabi cari dia, pasal dia bunuh Hamzah pak menakan Nabi. Dia takut. Dia lari pergi ke Taif. Isteri dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia terang semua. Saya isteri Wahsy. Wahsy yang bunuh Hamzah dalam perang Uhud. Dia minta dekat Nabi, isteri Wahsy ni, dia minta dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi sorry kepada suami saya? Nabi kata okey. Subhanallah tuan-tuan, yang kata Nabi ni, Nabi kata okey, tak apa. Bila dia dengar Nabi kata lagu tu, dia terkam pergi ke Taif, bagi tahu dekat laki dia. Dan orang-orang Taif pun pakat duk kata dekat Wahsy ni, Muhammad ni okey, dia bukan jenis pendendam, dia okey, hang pilah jumpa dia, settle buang benda ni. Wahsy pun okey, dia turun daripada Taif, dia mai ke Mekah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dia cerita, kata dia, fakharajtu ma'ahum hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku pun pilah dengan rombongan daripada Taif pi ke Mekah, aku masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, bila Nabi tengok dia, bila Nabi tengok Wahsy ni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a anta Wahsy? Nabi kata, hang bukankah hang ni Wahsy? Nabi kenal, tuan-tuan, a anta Wahsy? Nabi kata, hang ni Wahsy kan? Qultu na'am, dia kata ya, saya Wahsy. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta qatalta Hamzah? Nabi kata, hang bunuh Hamzah kan? Qultu qad kana min al-amri ma balagak. Dia susah nak jawab, dia dah menyesal dah dengan apa yang jadi itu. Dalam riwayat lain kata dia masuk Islam hari itu. Tapi bila Nabi tanya dia, hang ke bunuh Hamzah? Dia susah. Nabi kata pula kat dia, betul ke hang yang bunuh Hamzah? Dia kata, apa yang tuan dengar itulah yang betul. Dia jawab dulu tu. Kalau tuan dengar kata saya Wahsy bunuh Hamzah, betul lah tu, dia kata. Dia jawab betul-betul. Qal, fahal tastati'u antu ghaiba wajhaka anni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, Nabi kata, Wahsy, boleh tak aku minta tolong, tolong pi, aku tak mau tengok muka hang.
Macam tu Nabi kata dekat dia, boleh tak tolong? Pi, aku tak mau tengok muka hang. Itu Nabi habis marah tu, macam tu. Habis marah. Tak ada nak balas dendam, tak ada nak apa. Cuma Nabi tak boleh terima. Ini orang bunuh pakcik dia. Dia tak boleh terima. Dia kata, boleh tak ang pi, jauhkan muka hang daripada aku. Wahsy ni walaupun dia masuk Islam lepas itu, dia menanggung satu benda yang susah dalam hidup dia. Pasal apa? Pasal Nabi tak mau tengok muka dia. Punya dahsyat tanggungan yang dia yang ditanggung oleh Wahsy ini. Sampai macam tu sekali, dia tak boleh tahan. Dia balik daripada tempat tu, daripada jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Musailamatul Kazzab. Dia kata Nabi wafat. Bila Nabi wafat, timbul satu isu. Apa dia? Satu orang yang bernama Musailamah Al-Kazzab mengaku dia jadi Nabi. Timbul benda tu. Musailamah Al-Kazzab mengaku, kata dia jadi Nabi. Wahsy bila dengar cerita ada orang mengaku kata jadi Nabi, dia kata la akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluh fa'ukafi'a bihi Hamzah. Dia kata, aku nak pergi cari Musailamah Al-Kazzab ini, aku nak bunuh dia. Mudah-mudahan dengan itu tertebuslah salah aku bunuh Hamzah. Dia kata. Dia buat lagu tu. Qal fakharajtu ma'an nas. Dia kata ada satu kumpulan keluar nak pergi berperang dengan Musailamah Al-Kazzab. Dia join sekali, dia ikut sekali. Sampai di sana, dia kenal pasti mana satu Musailamah Al-Kazzab. Dia kata, faramaituhu biharbati. Dengan tombak aku, dia ni satu orang yang handal main tombak. Dia nampak, okey, betul, ini Musailamah Al-Kazzab, dia tombak. Fa'adha'uha baina thadyai. Berdebu kena betul-betul dengan dada Musailamah Al-Kazzab. Hatta kharajat min baini katifai. Tombak tu kena dada, tembus keluar kot bau ni. Tembus keluar kot tu. Qal wa wathaba ilaihi rajul minal ansar. Bila kena saja tombak tu Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu ni, kena saja, satu orang sahabat ansar sudah lompat pi tetak Musailamah dan mati. Wahsy ni orang yang bertanggungjawab bunuh Hamzah yang kita baca cerita dia panjang bulan lepas ni, dia rasa lega. Dia rasa lega. Dia kata mudah-mudahan apa yang dia buat tu boleh mendebus salah dia, kerana bunuh satu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian macam mana orang dulu nak dapat hidayah macam tu punya susah, kemudian dia nak mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia tu, begitu sekali dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini orang tak sayang dengan Islam, dengan hidayah yang Allah bagi. Kita nak kata tak boleh. Benda ni memang dia berlaku sunnatullah. Anak Nabi sendiri ada yang tidak beriman. Kita baca dalam surah Nuh macam mana anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ajak irkam ma'ana, mai naik sekali dengan kami atas kapal ni. Nuh, dia kata, aku nak pergi naik sa'awi ila jabal. Aku nak pergi naik bukit. Bukit ni boleh menghalang aku daripada tenggelam. Akhirnya ayam dah mati anak Nabi Nuh dalam keadaan tidak beriman. Contoh terdekat dengan kita, tuan-tuan pernah dengar nama Profesor Hamka? Oh, masyhur Profesor Hamka di Indonesia. Profesor Hamka di Indonesia, Hamka ni short form, nama dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik HAM, KA tu Karim Amrullah, nama bapa dia. Dia ambil tu jadi Hamka. Macam dia panggil Ustaz Samsuri, USA lagi kasar. USA dia baru. Kan? Ustaz Samsuri Ahmad, USA. Dia Hamka. Hamka ni orang hebat, tuan-tuan. Bukan dia hebat, bapa dia pun hebat. Yang kata Karim Amrullah ni, bapa dia ni orang hebat. Lulusan Universiti Al-Azhar zaman tu. Zaman tahun awal 1920-an.
sudah masuk Al-Azhar University dan sudah grad daripada Al-Azhar University dan mendapat ijazah doktor kehormat daripada Universiti Al-Azhar. Ini bapa kepada Profesor Hamka yang kata nama dia Karim Amrullah. Dia ni kiai besar di Indonesia, di Sumatera. Dia kiai, pak kiai besar, dia alim besar di Indonesia. Anak dia ni Hamka. Hamka ni pun bukan kecil anak, tuan-tuan. Hamka ni pun dia ketua MUI yang pertama, MUI Majlis Ulama Indonesia. Dia ketua nombor, ketua yang pertama, orang yang pertama menjadi ketua MUI di Indonesia. Hebat yang kata Hamka, tuan-tuan. Dia kuliah, dia kuliah subuh dia di masjid ni. Sebelum start dia nasyid lagu Panggilan Jihad. Tuan-tuan pernah dengar? Woi, balik lagi masuk YouTube tak? Panggilan Jihad Hamka. Tuan-tuan dengar, eh hak ni duk dengar selalu, tak tahu kata kena mengenal dengan Hamka. Yes. Panggilan Jihad ni dia suruh jemaah yang main nak mengaji kat dia ni nasyid lagu tu dulu. Tuan-tuan tengok apa dia tu lirik nasyid yang kata Panggilan Jihad itu. Semangat, tuan-tuan. Dia orang macam tu. Dia kata kalau hang tak berani nak bercakap tentang soal perjuangan dan sebagainya, pakai kain kapan. Jenis macam tu. Dia dah tak heran Presiden Indonesia nak suruh dia pergi buat apa ke apa yang tak kena dengan hati dia, sorry, dia tak pergi. Hamka ni orang yang very principle, orang yang sangat berprinsip, pegang prinsip cukup kuat. Tuan-tuan, dia ada adik seorang nama Abdul Wadud. Adik dia ni nama Abdul Wadud Karim Amrullah. Adik dia, mereka sama-sama dibela oleh bapa dia yang kata kiai besar ni, yang kata Karim Amrullah kiai besar ni, belah mereka, belah Hamka dengan adik dia Abdul Wadud. Cuma Hamka ni umur 19 dia dah keluar daripada Indonesia, dia pergi merantau cari ilmu. Adik dia ni yang kata Abdul Wadud ni duduk dengan bapa dia sehingga bapa dia meninggal dunia. Dia duduk dengan bapa dia, dia dididik dan ditarbiah oleh bapa dia, satu ulama besar di Indonesia. Dan bapa dia mati di pangkuan dia, dia talqinkan bapa dia la ilaha illallah. Dia talqinkan bapa dia waktu bapa dia mati. Bila bapa dia mati, ini apa yang berlaku kepada adik Profesor Dr. Hamka. Bila bapa dia mati, dia pula merantau tinggal Indonesia. Dia keluar daripada Indonesia, dia pergi sampai ke Belanda, dia pergi sampai ke Amerika Selatan, dia pergi sampai Afrika, dia pergi sampai Amerika, sampai USA. Dia duduk di San Francisco. Jatuh cinta. Jatuh cinta dengan anak duta besar Indonesia di sana. Tapi cinta dia terhalang. Pak Duta tak mau ke dia. Tak berkenan. Jadi tak bagi. Dia terus bercinta dengan anak Pak Duta. Dia frustrated. Dia kecewa kerana cinta terhalang. Dia pergi menikah dengan satu perempuan orang putih. Perempuan tua. Anak dah dua dan empat dah. Dia pergi menikah dengan orang tu. Kecewa punya pasal. Tapi menikah tu tak tahan lama. Akhirnya dia bercerai. Lepas bercerai, dia jadi merapu. Dia pergi menikah dengan satu perempuan Amerika, seorang lagi pula. Perempuan ni mak pak campur Indonesia dengan Amerika, tapi agama Kristian. Dia pergi kahwin dengan kaum tu, kaum tu masuk Islam. Akhirnya dapat tiga orang anak. Tak lama lepas tu dia balik daripada US, daripada United States, dia balik ke Sumatera. Bila dia sampai di kampung, bini dia ni murtad, balik kepada agama Kristian. Bini dia ajak dia, dia kata no, no way, tak boleh. Dia kata, aku tak mau masa tu. Tapi akhirnya, duk fikir sayang ke bini dengan sayang ke anak, dia murtad. Na'udzubillahi min zalik. Adik Profesor Hamka yang dididik dan dibesarkan oleh bapa dia, satu kiai besar di Indonesia, akhirnya murtad. Abdul Wadud sudah murtad. Dan cepat-cepat dia ambil dia, bawa pergi ke Amerika, train-train dia, bagi dia jadi padri. Dan kemudian dihantar balik dia mai ke Sumatera, dia memurtadkan berapa ramai orang di tempat kampung dia, kampung asal dia. Subhanallah, tuan-tuan. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Akhirnya apa jadi? Berlaku satu kes, puak misioneri ini telah murtadkan satu budak yang mengaji di pesantren.
di sekolah Arab, sehingga membangkitkan kemarahan orang Islam di Indonesia. Cepat-cepat Abdul Wadud ni lari balik ke Amerika. Dan pada tahun 2012 dia mati di Amerika dalam keadaan beragama Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata apa dalam Quran? Tuan-tuan, hari Khamis malam Jumaat kita ada baca Quran surah Al-Kahfi. Tuhan kata apa dalam surah Al-Kahfi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Subhanallah. Tuan-tuan, ni surah Al-Kahfi ni Allah kata apa dalam ayat tu? Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat depa. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Tuhan kata, hampa mau dah. Aku nak cerita dekat hampa satu cerita orang yang buat amalan tapi amalan itu merugikan dia. Dia hidup kat dunia ni dia buat amal. Nampak dia macam praktis Islam. Nampak macam tu. Tetapi amalan yang dia buat tu Tuhan kata merugikan dia. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, iaitu mereka yang sia-sia segala amalan mereka itu. Dia buat tapi tak kena cara. Nampak macam dia beramal dengan Islam, tapi rupa-rupanya dia tak ikut Quran dengan hadis Nabi. Allahu akbar. Nampak macam beramal, tetapi amalan itu dhalla sa'yuhum. Segala usaha yang dia buat itu dhal, sesat dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuhan kata apa? Sedangkan dia menyangka, dia duk sangka amalan hak dia buat tu itulah amalan yang terbaik dia buat. Tuan-tuan takut, yang ni takut. Yang ni takut. Dia beramal, dia ingat hak dia duk amal tu betul, rupanya tak betul. Menyalahi kehendak Allah dan kehendak Nabi. Hak dia buat tu. Apa jadi dia ni? Dia ni menjadi satu orang yang beramal tetapi amalan dia merugikan. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Tuhan kata mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya engkar dengan ayat-ayat Quran dan tak percaya dengan hari perjumpaan akhirat esok. Fahabitat a'maluhum. Sia-sialah segala amalan yang mereka buat. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tuhan kata di hari akhirat esok kami tidak akan ambil nilai segala amalan yang mereka ni buat kerana tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ni dapat kita faham apa dia? Hidayah satu bab, beramal mengikut kehendak Allah dan Rasul itu satu bab. Kita sudah dapat hidayah, kita jangan duk pergi cari jalan gelong, tak mau. Jalan yang betul apa dia? Jalan yang tidak lari daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ guidance dia. Kalau tidak, hang buatlah amalan, tapi amalan itu Tuhan kata fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menimbang amalan kamu di hari akhirat esok. Semua buah buruk buang belaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan. Satu, jaga elok-elok hidayah yang Allah bagi kat kita. Jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Yang kedua, ending hidup sangat penting. Ending. Tuhan tengok hak last tu. Buat semua cantik, last pi tak betul. Habis. Ending itu sangat penting. Tiga, beruntunglah orang yang dapat mengakhiri hidupnya sebagai hamba Allah, kekal Islam, kekal beriman dan kekal mengikut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Baru habis mukadimah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 144. Kitab Jawi muka surat 144.
masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendoakan kebinasaan orang kafir agar Allah turunkan laknat ke atas mereka itu. Ni tuan-tuan, kita patah balik bulan lepas apa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila habis perang Uhud, Nabi tengok-tengok yang paling menyayatkan hati ialah mayat Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi tengok-tengok pak penakan dia. Hamzah dengan Nabi ni tuan-tuan, Hamzah ni pak penakan. Tetapi Hamzah dengan Nabi ni beza 2 tahun umur. Beza 2 tahun. Hamzah bin Abdul Muttalib itu pak penakan Nabi, tapi tua atas Nabi 2 tahun aja. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu kepada perempuan yang sama. Sebab beza 2 tahun. Menyusu kepada Suwaibah, nama perempuan tu. Dia menyusu kepada Suwaibah. Siapa ni perempuan ni yang kata Suwaibah, perempuan bertuah yang boleh bagi susu kepada Nabi masa Nabi kecil ni? Siapa Suwaibah ni? Suwaibah ni dia hamba, hamba kepada Abu Lahab. Tengok macam mana Allah punya atok dalam dunia ni. Yang anak Nabi pergi jadi macam tu, yang duk kerja dengan Abu Lahab pula pergi jadi macam tu. Suwaibah ni hamba perempuan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa dia? Abu Lahab ni pun pak penakan Nabi juga. Abu Lahab ni pun pak penakan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib juga. Jadi ditumpang susu Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Nabi pun minum susu Suwaibah, Hamzah pun minum susu Suwaibah. Beza umur 2 tahun saja. Jadi rapat Nabi SAW dengan Hamzah ni rapat. Tiba-tiba akhir hidup Hamzah, depan mata Nabi keadaan dia macam tu. Dalam keadaan perut dia terbelah dan keadaan mata hidung semua dirompongkan, Nabi SAW bila tengok keadaan macam tu, Nabi tak boleh tahan. Nabi rasa emo, Nabi rasa terus, Nabi nak doa kepada Allah supaya Allah laknat ni segala kafir Quraisy yang berperang dengan dia sehingga menyebabkan kematian Hamzah yang sebegitu rupa. Nabi nak doa, doa laknat. Baik tuan-tuan, yang dikatakan laknat tu apa? Itu satu dulu. Laknat, Nabi nak doa laknat. Yang kata laknat tu apa? La'anah, bahasa Arab. La'anah, maksud la'anah ini ialah ab'adahu min rahmati. Itu maksud dia. La'anah ni maksudnya ialah jauh daripada rahmat Allah. Bila kita la'anah orang, bila kita maki orang, bila kita caci orang, makna kita nak supaya dia jauh daripada rahmat Allah. Itu maksud la'anah. Ataupun setengah ulama kata maksud la'anah itu ialah doa bisyari, doa tak elok dekat orang, itu la'anah. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok macam tu, Nabi nak doa supaya Allah laknat orang-orang yang bunuh Sayyidina Hamzah sampai jadi sebegitu rupa. Baik, persoalannya, bolehkah duk laknat-laknat, duk caci maki, duk celah ni bolehkah? Ada banyak hadis. Saya baca cerita Nabi tu. Ada banyak hadis cerita tentang laknat berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Satu hari Nabi dalam musafir. Fasami'a la'nah. Dalam musafir, dalam rombongan duk berjalan tu, Nabi dengar bunyi satu orang di belakang ni duk cakap wuduh. Duk melaknat kenderaan dia. Yang duk laknat unta dia ni perempuan. Faqala, Nabi kata, Nabi kata ma hazihi, Nabi kata apa ni? Nabi ni dia tak suka hingak-hingak ni, Nabi tak suka. Bila dengar macam tu, bunyi duk sumpah seranah di belakang, Nabi kata ma hazihi, Nabi kata apa ni? Qalu, sahabat-sahabat jawab, dia berkata hazihi fulanah la'anat rahilataha. Sahabat bagi report, dia berkata ya Rasulullah, ni satu makcik ni, satu makcik ni dia duk maki unta dia. Dalam syarah hadis, tuan-tuan, kita bila baca hadis kena tengok syarah dia, tak boleh piduk mereka habaq macam-macam. Dia kena baca apa dia sebenarnya cerita dia. Cerita dia makcik ni naik unta,
unta dia ni duk buat jalan slow. Dalam syarah hadis kata, unta ni duk buat jalan slow. Jadi rombongan sudah tinggal dia, dia kena tinggal di belakang. Dia tak boleh tahan, dia maki unta dia. Dia maki unta dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dha'u anha fa innaha mal'una." Nabi bila dengar report daripada sahabat macam tu, Nabi kata apa? Nabi kata pergi tengok unta hak perempuan ni naik. Apa benda hak dua ada atas unta tu, barang-barang hak dua ada atas unta tu semua bawa turun. Nabi kata, "Dha'u anha." Bawa turun semua barang hak dua ada atas unta tu, bawa turun. "Fa innaha mal'una," kerana unta itu sudah kena laknat, Nabi kata. "Fa wada'u anha," maka sahabat-sahabat pun pergi pakai bawa turun barang hak duk galah di di atas unta tu. Tuan-tuan tahu unta, unta ni dia kalau nak carry, nak nak carry barang, dia kena sama berat. Unta ni dia nak carry barang, kalau buh balik gantung barang atas dia tu, kalau belah kiri 5 kilo, kanan kena 5 kilo. Dia tak boleh berat sebelah, tak boleh. Sekali dia nanti jalan, dia ni macam lori chassis lari. Dia nanti jadi jadi satu macam yang guduk sengit, nak macam nak ketam, tak ketam begitu. Dia jadi begitu. Dia tak boleh lari sikit pun, dia kena balance. Ni unta. Memang begitu. Buh balik ni 5 kilo, di sana 5 kilo. 10 kilo, 10 kilo. Dia macam tu. Nabi kata buat turun semua barang tu, fa innaha mal'una, kerana kenderaan ini, unta ini sudah kena laknat. Sahabat-sahabat pun pergi ambil buat turun. Dalam syarah hadis tu kata apa? Oh, perbincangan hukum dia. Oh, jadi menatang pun boleh kena laknat? Dia terangkan, menatang tak ada dosa apa. Dia kata, yang Nabi suruh buat turun barang tu semua tu adalah pengajaran kepada kawan yang duk melaknat, yang duk cakap hodoh ni. Ha, baru dia tahu daripada ada unta jalan slow, tak ada unta tu. Dalam syarah hadis kata lagu tu. Ha, bukan kata ni unta ni dah kata dia ni mal'una, sudah kena laknat, habislah dia ni. Tak boleh buat apa dekat dia, nak sembelih makan pun tak boleh, apa pun tak. No, 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 no. Unta tu adalah tetap unta, dia tak ada apa-apa. Cuma itu pengajaran Nabi kepada kawan yang melaknat kenderaan dia tadi. Itu dalam syarah kata lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau melaknat menatang pun tak boleh, apatah lagi kita nak melaknat orang. Tak boleh. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata, "Anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah." Zaman Nabi, dia kata ada satu orang dipanggil dia ni Abdullah. "Wa kana yulaqqabu himaran." Tapi orang duk panggil dekat dia himar. Himar ni apa dia? Kaldai. Celah orang bawa dadah, dia panggil kaldai dadah. Kan? Dulu dia ni satu sahabat Nabi, nama dia Abdullah, tapi orang duk panggil dia kaldai. Duk panggil dia kaldai. "Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pasal apa? Pasal dia ni pak lawak. Dia pak lawak. Dia kerja, dia duk buat kelaku, duk buat keloloh. Duk buat keloloh nak bagi Nabi seronok. Yang kata Abdullah ni. Ada tak kawan-kawan kita yang macam tu? Ada. Saya duk mengaji sekolah lalu apa kan. Ada seorang dalam kelas, ni apa benda? Kadang kita kata, bodoh dia ni. Lalu tu. Kan? Dia buat lawak bodoh. Bukan dia bodoh, dia buat lawak bodoh. Tapi kita tak terhibur, ada orang lain terhibur dengan dia. Dan tuan-tuan duk tengok rancangan lawak dalam TV lah ni, mungkin lawak terang mana pun, tapi kadang kita gelak tu bukan gelak ke lawak tu, gelak bodoh macam ni kita gelak. Kan? Dia ni ni sahabat yang nama Abdullah ni, dia ni dia dia duk buat keloloh, kira Nabi duk tergelak kat dia, tapi orang panggil dekat dia himar, orang kata dia bodoh. Baik, itu cerita dia. "Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab." Ada satu tabiat buruk dia ni. Apa dia? Dia ketagih arak. Dia ketagih arak. Tak kena lagu nak main ketang. Dia lagu nak main ketang. Dia nak main macam Parkinson lagu tu. Rupanya pasti tak kena. Buat satu straw, hisap sikit dan dah mata pun cerah elok. Dia kena penyakit ni yang kata Abdullah Himar ni. Dia ni ketagihan arak. Kena tangkap,
dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih. Dibawa mai ke depan Nabi, Nabi kata fa utiya bihi yauman fa amara bih fajulida. Bila bawa mai depan Nabi, Nabi tanya, ada saksi dan dia pun mengaku memang dia minum arak dan sebagainya. Nabi kata jatuh hukum sebat. Kesalahan arak dalam hudud sebat. Haddus syurb dia panggil. Had hukum hudud kerana minum arak. Nabi suruh sebat. Faqala rajul minal qaum, dalam riwayat lain kata, dalam hadis lain kata, ada yang main tampang dia, ada yang ambil ranting kayu pukul dia, ada yang cabut kasut. Arab, Arab dia suka cabut kasut. Dia cabut kasut, mau duduk tuang-tuang tunggu, kena kasut dia. Arab sampai lah ni, Arab bela ni, dia macam tu, dia duduk kau nak cabut kasut. Okey, ada yang pukul dia dengan kasut, ada macam tu punya keadaan. Dan pada masa tu, Nabi tak habang nak pukul macam mana, cara dia, tak habang. Nabi just kata pukul, fajulidah, maka dipukullah dia ni, ikutlah ada yang ambil kain saban, rambai di atas belakang dia, lagu tu lah, pupa, 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 Nabi kata sudah, selesai, itu hukuman sudah jalan, zaman tu. Okey. Ada seorang pula dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni, ada seorang pula naik syekh lebih sikit, damai dah bubur, dah siku pun dah bagi, lutut dah hentam, dah apa-apa, dia tak cukup lagi. Faqala rajul minal qaum, hak seorang ni dia pergi kata apa, Allahumma al'anhu, dia pergi buh lagu tu, mudah-mudahan Allah laknat hang, dia pergi buh lagu tu. Nabi suruh pakat-pakat pukul. Nabi tak suruh piduk maki, piduk celah, piduk laknat orang. Syekh ni tak tahu dia apa punya, satu punya emosional, dia kata Allahumma al'anhu, dia kata mudah-mudahan Allah laknat hang, ma aktsara ma yu'tabih, dia kata apa punya orang hang ni, berapa kali kena tangkap, dia kata lagu tu. Hang bukan sekali kena tangkap ni, dah berapa kali dah. Muka hang aja kalau kena kih minum, nak kena hukum, memang muka hang. Muka hang memang kih minum. Lagu tu punya dia duduk pusing. Dia kata. Faqala Nabi SAW. Nabi duduk ada. Masa kawan-kawan pakat duduk pukul. Paklah kaldai ni. Abdullah Himar. Paklah kaldai ni. Nabi duduk ada. Faqala Nabi SAW. La tal'anuhu. Nampak? Nabi kata jangan laknat dia. Aku suruh hukum pukul dia. That's it. Ni yang sampai lajak pi duk laknat dia, pi duk kata macam-macam dekat dia ni apa? Nabi kata no, jangan laknat dia. Fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Nabi kata demi Allah, yang aku tahu Paklah Kaldai ni dia sayang Allah dengan Rasul. Tuan, nampak? Dalam syarah hadis, dia beritahu apa? Dalam syarah hadis, dia kata kesalahan minum arak itu kesalahan yang ada hukumannya. Hukum mengikut peruntukan yang ada. Bila kita pergi lebih daripada itu, kita laknat dia. Dalam hadis lain, dia kata apa? La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu bantu syaitan merosakkan dia. Tuan-tuan, dalam konteks budak sekolah, dalam konteks budak sekolah, sekolah mana yang tak ada budak nakai? Ada. Budak nakai ni di mana sekolah pun ada. Nakai teruk dengan nakai tak apa teruk. Kalau dia nakai, hukum dia pada kadar yang munasabah. Jangan sampai semua orang pakat cop atas diri dia, kata dia ni budak jahat. Jangan. Kerana itu kita membantu syaitan merosakkan dia. Dia akan jadi satu orang yang dia rasa dia hopeless. Dia tak ada harapan dia. Dia siapa pun, cikgu mana pun, daripada pengetua sampai ke tukang kebun sekolah, semua kata dia jahat. So dia memang tak boleh jadi baiklah. Dia jahat. Kita membantu syaitan merosakkan dia. Islam punya psikologi macam tu. Dia tak mau. Kita tak mau rosakkan. Islam melihat setiap orang ini aset. Setiap orang ni aset. Ada guna dia. Bila Abdullah Himar ni kena tangkap berkali-kali kes minum arak, tangkap sebab itu hukuman yang diperuntukkan pada dia. Jangan pi rosakkan dia dengan membantu syaitan rosakkan dia. Nabi cover Paklah Kaldai ni dengan Nabi kata apa? Nabi kata wallahi, Nabi kata yang aku tahu Abdullah ini dia sayang Allah, dia sayang Nabi. Nabi kata lagu tu,
Jadi kau wahat kata tadi pun tarik balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maki hamun kita ni kadang-kadang berlaku. Zaman Nabi, dia maki unta dia. Tuan-tuan kalau tuan-tuan duk rajin buka social media, tuan-tuan tengok orang hari ni macam mana. Takut tuan-tuan. Takut. Ustaz, pemilik akaun tu ustaz, duk mengajar masjid, tapi boleh post kata-kata yang Allahu Akbar. Seram kita bila baca. Jangan tuan-tuan, jangan. Benda ni salah besar. Jangan sampai perbezaan kita, atas apa pun perbezaan, atas apa pun perbezaan parti politik ke, perbezaan aliran ke, apa pun, jangan go beyond the border. Jangan. Jangan sampai pi post dalam Facebook, pi cerca, pi cela, pi sampai ke tahap nak kata kawan tu akidah rosak. Jangan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih au kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata mana-mana orang kata dekat kawan dia ya kafir, dia kata kat kawan dia, hang tua hang ni sesat dah ni, kata sesat tu kafir lah. Dia tuduh kawan dia ni kafir, kawan dia ni sesat daripada jalan kebenaran. Bila dia kata macam tu, faqad ba'a biha ahaduhuma, kata-kata dia tu akan singgah dekat siapa-siapa. Dia kata kat kawan dia kafir, dia kata kat kawan dia sesat, kata-kata dia tu akan mencari tempat duduk dia. Kalau kawan yang dia kata tu sesat sungguh, okey, pergi kat kawan tu. Tapi kalau kawan yang dia kata tu tak sesat, akan balik dekat dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. So be careful. Takut tuan-tuan. Ni dunia ni dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan. Kita duk post, kita nak kata satu dunia kita boleh masuk pergi. Tak ada border. Borderless. Kita boleh pergi mana-mana pun. Dan ada tukang sorak dia. Setiap orang ni ada followers dia. Ada tukang sorak dia yang akan tambah rencah, yang akan bubuh haji nama tu lebih, yang akan piduk tabak bawang goreng kuat teh ni ada. Tapi punca daripada dia menyebabkan rosak masyarakat, bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tak piduk kata pun tak ada rugi apa? Apa hal yang kita piduk ambil bahagian di dalam mencaci, mencerca dan melaknat orang ni pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata mencaci, memaki, melaknat sama-sama Islam itu perbuatan fasik. Jahat. Kita pi caci maki cerca ni. Bajet nak bentang, lepas itu dia duk kira nak raya. Be careful. Be careful. Cukup perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam, jangan diambil kesempatan atas pilihan raya anak mai ni untuk nak merancakkan ni cercaan dan makian dan fitnah dan sebagainya. Pasal semua tu kita akan diminta bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tak habis di situ. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Sibabul muslim fusuq. Piduk cerca, caci, maki, celah, laknat sama-sama orang Islam. Itu kerja fasik, Nabi kata. Wa qitaluhu kufr. Dan perang sama-sama orang Islam itu kufur, Nabi kata. Dalam syarah hadis kata apa? Kufur di situ bukan maksud kafir akidah, tetapi maksudnya membuat perbuatan yang melampaui batas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan lepas saya sebut berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa jadi? Hadis riwayat daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an. Dia kata bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis
wa ma'ahu ashabuh waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adzahu. Nabi duduk-duduk, sahabat duduk dah sebelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan main masuk satu orang, masuk-masuk dia maki Sayyidina Abu Bakar. Dia masuk-masuk depan Nabi. Dia tak hormat Nabi, dia tak hormat siapa-siapa pun. Dia main-main, dia nampak Abu Bakar, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'adzahu, dia sakitkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasamata anhu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sengah, tak jawab. Kata macam-macam kat dia, dia tak jawab. Summa adzahu thaniyah. Kawan hak maki ni tengok Abu Bakar tak jawab, dia bantai lagi, dia maki lagi. Fasamata anhu Abu Bakar. Abu Bakar sengap juga tak jawab. Summa adzahu thalithah. Dia maki lagi. Tiga round dah dia duk maki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duk ada, Nabi duk ada. Dia duk main kata dekat Sayyidina Abu Bakar. Fantasara minhu Abu Bakar. Abu Bakar pun tak boleh jadi dia ni. Abu Bakar pun membela diri. Bukan maki balik tak? Membela diri. Dan Abu Bakar kata, no, yang hang kata tu tak betul. Nak membela diri. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina intasara Abu Bakar. Bila Abu Bakar start jawab dia, dia kata, no. Apa yang hang kata tu tak betul. Nabi bangkit pi. Nabi bangkit, Nabi pi. Faqala Abu Bakar, awajadta alayya ya Rasulullah. Abu Bakar bila tengok Nabi bangkit, dia tak syok. Silap, tak kena tak. Dia bangkit, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, awajadta alayya ya Rasulullah. Dia kata, tuan marah kat saya ke? Orang tu maki saya, saya tak kata apa. Tuan tunggu, dia maki lagi. Saya tak kata apa, tuan tunggu, dia maki lagi. Tiga kali saya bangkit, saya jawab. Bila saya bangkit, saya jawab saja, tuan bangkit, tuan tinggalkan saya, tuan marah saya ke? Dia tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazal al malak min as sama yukadzibuhu bima qala lak. Nabi kata, masa dia maki hang tadi, hang tak jawab, Allah hantar malaikat mai. Malaikat mendustakan apa yang dia kata. Hang tak nampak. Tapi Allah hantar malaikat mai. Malaikat tu mempertahankan hang, mendustakan apa yang orang tu kata. Falamman tasarta, tapi bila hang start jawab segala tuduhan dia, waqa'a syaitan. Nabi kata, syaitan sudah duduk sebelah hang. Nabi kata, falam akun li ajlis idh waqa'a syaitan. Nabi kata, aku tidak akan duduk bersama dengan orang yang syaitan pun duduk ada sekali. Nabi kata, hadis itu hadis hasan, riwayat Abu Daud. Tuan-tuan, tidak menjawab tidak bermakna kita salah. Tapi tidak menjawab itulah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tohmah kita, orang fitnah kita, kita jawab lagi 10 lagi dia bubuh. Hak dia bubuh satu tadi pun tak betul dah. Tapi kita jawab, kita kata yang hang kata tu tak betul, 10 lagi dia bagi kita. Kita jawab lagi satu, 20 lagi dia bagi kita. Macam itulah tuan-tuan duk tengok dalam Facebook hari ini. Macam itulah, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelas tidak menyelesaikan masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, orang putih kata apa? Orang putih kena masuk juga. Orang putih kata, practice the pause. Pause, P-A-U-S-E. Kan dulu kaset kita tu, dia ada play, dia ada pause, dia ada forward, dia ada rewind, dia ada, kan? Pause, maksud apa pause? Pause, maksud apa? Nak abang pun tak tahu, kan? Pause ni kira berhenti sat lah, kira macam berhenti sat. Kan, kita pasang kaset, dia duduk jalan. Lepas tu ada orang tanya kita, ni ustaz ni kata apa? Kita pause. Kita pause tu berhenti sat. Nak explain kat dia ni. Saya pergi angkat balik pause tu, dia jalan balik. Baik, orang putih kata apa? Dia kata, practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging.
Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat, andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause, fikir asal, betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar, apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah, apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa itu ialah sesalan. Ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa dalam Quran, banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam dia sebut tabayun. Check dulu, pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Nabi SAW dia tengok keadaan Sayyidina Hamzah tu, Nabi nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah laknat depa ni semua. Kata Khazin, tak kala berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan pak saudaranya Hamzah yang mati syahid itu, yang telah dipotong-potong orang akan dan dirompong-rompongkan orang akan hidungnya dan dibelah orang akan dadanya, maka rentanlah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasa pilu. Rentan hati bila tengok keadaan mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni, Nabi jadi rentan hati, rasa sedih sungguh. Begitu akhir hidup pak penakan yang tua 2 tahun daripada dia, yang membesar sama-sama ni, begitu akhir hidup dia. Maka berkehendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Tuhan supaya diturunkan laknat ke atas orang kafir yang zalim itu. Maka inilah kata Anas bin Malik, fanazalat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum ila akhir ayah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, kira-kira maknanya tiada bagimu wahai Muhammad sesuatu daripada pekerjaan maslahat hamba-hambamu. Tuhan turun ayat tu kat Nabi. Nabi kata, Muhammad, urusan depa ni bukan urusan hang, ini urusan aku. Tuhan kata depa ni betul, depa jahat betul, depa telah buat macam tu kepada mayat Sayyidina Hamzah betul, tapi hang nak pergi sumpah depa, hang nak pergi minta supaya depa ni dibinasakan. Hang tahu ke kata depa ni akan berakhir dengan tak elok, ataupun depa ni minggu depan depa bertobat, ataupun depa ni kemudian hari esok depa jadi orang Islam, depa jadi orang baik? Allah tanya Nabi macam tu, wahai Muhammad, hang tahu ke apa akan jadi kepada depa-depa ni? Hari ni depa musuh Islam,
tapi minggu depan, bulan depan, 10 tahun depan. Tuan-tuan tengok dah dalam masyarakat kita hari ini bergaduh politik ni, Allahu Akbar, punya teruk bergaduh 10 tahun dulu, hari ini member, hari ini member. Kalau kita kenang balik 10 tahun dulu punya cerita, kita tak sangka hari ini macam ni. Tapi itulah manusia, itulah manusia. Dulu hari ini dia berubah. Kawan tak selamanya kawan, satu hari jadi musuh. Musuh tak selamanya musuh, satu hari jadi kawan. So apa hal kita sampai tak ada pos, sampai kita tak ada reserve, kita bagi sampai habis-habisan. Esok kita nak pergi jilat balik segala muntah kita, takkah itu karut nama dia? Allah kata dekat Nabi SAW, Muhammad, hang tak tahu kesudahan hidup semua manusia. Jangan duk sumpah orang, jangan duk laknat orang, jangan duk minta Allah binasakan mereka teruk-teruk sangat. Nanti saat dulu, Tuhan kata begitu. Maka bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memiliki pekerjaan mereka itu. Tuhan kata, aku yang lebih tahu tentang mereka ni, apa jadi kepada mereka di masa depan. Tuhan kata, aku saja yang tahu. Tuan-tuan pernah dengar hadis, satu orang bunuh 99 orang. Oh, banyak kali dengar. Dia bunuh orang ni, sampai 99 orang dah dia bunuh. Lepas tu berasa menyesal. Ish, dia kata, ya ni dosa nak tanggung jenuh ni, dia kata. Ingat cukup lah, tak mahu, dia kata. Nak berhenti lah, tak mahu dah bunuh orang. So dia nak minta nasihat, satu orang alim, satu orang bijak pandai, yang kok boleh nasihat dia. Dia pergi, abang, pergi ujung kampung ni, ada seorang, dia ni orang bagus. Pergi, dia pun pergi jumpa, dia kata, Pak Long, dia kata, saya bunuh 99 orang dah, Pak Long. Okey. Jadilah, saya tak mahu lah, saya cukup lah. Saya tak mahu lah, saya nak bertobat. Pak Long agak-agak, Allah terima tak saya, kalau saya bertobat. Pak Long kata apa? Pak Long kata, apa yang kita bunuh ni? 99 tak ada jalan lah ni. Pak Long kata lagu tu, Pak Long jadi yang ke-100. Tuan-tuan, ini bukan cerita hikayat 1001 malam. Ini ada dalam hadis Nabi. Pak Long kata, hang berapa? 99 tak ada jalan. Tak dapat dia nak menolong eh. Dia kata, kan? Orang dari 9 kata, tak dapat dia nak menolong eh. 99 memang tak dapat dia nak menolong. Macam tu 100 lah, dia kata. Bunuh orang ni pada muka. Okey. Lepas tu pergi tanya pula satu orang lagi, satu orang jawab kat dia apa? Dia kata, siapa yang boleh menghalang Allah daripada bagi ampun dekat hang? Dia kata, yang ni Pak Long bagus. Hang bagi harapan kepada aku. Tapi kawan yang ni kata apa? Kalau betul hang nak berubah, hang jangan duduk di tempat lama hang. Sebab situ semua ahli kelab semua kenal hang. Hang kena hijrah pergi satu tempat, tempat baru. Orang tak kenal hang. Hang start buku baru di sana. Okey, dia kata menasabah benda ni. Kalau dia duduk tempat tu juga, tak ada nak berubah betang. Kenal, semua kenal. Hang betul. Kacau. Oh, isap okok nak berhenti pun susah macam tu. Selalu turunnya, dia 5 puntung okok. Orang lain satu eh, dia 5. Tak tahu satu hari pergi jebat. Suara okok je. Eh, awak, siapa? Tak apa. Eh, biar betul yang ni. Ada. Ahli kelab ni, ahli kelab. Eh, biar betul yang ni. Abang berhenti okok lah. Abang berhenti okok lah, macam aku tu. Kan? Dia kata, dulu nak try ya. Yang aduh gitu. Sambung boleh, tak boleh stop. Tak boleh. Sebab ahli kelab lama. Tak boleh nak buat macam mana, depa kenai kita long dalam habis semua sampai dalam poket atas, poket belakang mau depa tahu habis. Jadi tak boleh. Dia ni kata hang kalau betul nak berubah, pindah pi duduk, hijrah pi tempat baru. Sana hang start baru punya orang tak kenal hang, senang hang nak berubah. On the way nak pi, mati tengah jalan. Hadis sahih cerita. On the way nak pi, mati tengah jalan. Bila mati, ini yang hadis nak cerita ni. Jadi berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Siapa nak ambil dia ni? Malaikat rahmat kata apa? Kata dia ni dah nak berubah dah. Aku nak kena bawa dia. Malaikat azab kata, "No, nak berubah, tak berubah lagi." Dia kata. Apa? Akhirnya kes tu diselesaikan macam mana? Ukong perjalanan dia daripada tempat asal dia dengan tempat mati, tempat mati dengan tempat dia nak pergi berubah, ukong. Dan hadis kata apa? Sebenarnya perjalanan dia nak pergi tempat berubah tu jauh lagi, tapi Allah dekat. Dan nak bagi tahu kata apa?
disuruh orang yang sentiasa ada buat tak elok ni tinggal benda tak elok. Dan nak beritahu kata syarat untuk nak berubah pi ambil satu environment baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesudahan manusia ni kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Kita punya ending nak jadi elok ke tak elok, Allah saja yang tahu. Jadi Nabi nak minta kepada Allah supaya Allah laknat, Tuhan kata nanti. Itu bukan hang punya kerja, itu aku punya kerja, Tuhan kata. Baik. Dan tidak pun bahawa ditaubatkan atas mereka itu. Tuhan kata ni orang ni betul hang nampak dia jahat, tapi aku boleh ubah dia, bagi dia bertaubat dan dia jadi orang baik. Tuhan kata aku boleh buat. Dan ditunjukkan Allah mereka itu dan masuk Islam mereka itu. Tuhan kata ni, hang duk marah dekat tentera musyrikin yang main perang dengan Islam, yang bunuh Sayyidina Hamzah sampai jadi macam ni. Kalau aku ubah dia jadi orang Islam ke depan esok macam mana? Tuhan kata. Ini atas Tuhan. Tidak pun dibinasakan mereka itu dan diazab sengsarakan mereka itu jika berkekalan mereka itu atas kufurnya. Dan mungkin pun mereka mati dalam keadaan kufur sampai kesudah. Boleh jadi. Tapi Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Begitu. Kerana bahwasanya mereka itu orang-orang yang menganiayai diri sendiri. Dan kata Qil, tiada sayogia bagimu ya Muhammad minta binasa mereka itu. Nabi Muhammad tak boleh minta binasa orang. Dan doakan kebinasaan kata mereka itu. Kerana bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu dengan hal maslahat mereka itu. Dan doa binasa ke atas mereka itu. Kerana bahwasanya Allah lebih mengetahui dengan mereka itu. Barangkali ditaubatkan atas mereka itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Qil, maknanya tiada suatu bagimu daripada pekerjaan makhluk aku melainkan barang yang muafakah ia akan pekerjaanku. Hang tak tahu, Tuhan kata, tak tahu. Tuan-tuan, apabila Abu Talib mati, Abu Talib siapa? Puak menakan, puak menakan Nabi, orang yang cukup dahsyat berkorban untuk Nabi. Mati tak mengucap la ilaha illallah. Oh, Nabi sedih. Nabi cukup sedih. Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang hang sayang. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. Nak beritahu kata apa, benda ni dalam kontrol Allah, bukan di dalam kontrol manusia. Satu orang bapa, macam cerita adik kepada Hamka, Profesor Hamka tadi, satu bapa kiai besar di Indonesia, apa nak buat, anak dia akhirnya mati, bukan saja kafir, tapi mati sebagai pendeta, sebagai padri Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata masalah Nabi SAW mau mendoakan kebinasaan kafir dilarang oleh Allah. Demikianlah datang khabar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, Allahumma al'an Aba Sufyan, Allahumma al'an Al-Harith bin Hisham, Allahumma al'an Safwan bin Umayyah. Nabi doa macam tu. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ipar kepada Nabi, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, tak kala dilihat Nabi akan orang Islam banyak kena rompong hidung, dikudungkan telinga, dan orang-orang kafir Quraisy telah memperbuat yang demikian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doanya, wahai Tuhanku, turunkan laknat ke atas Abi Sufyan bin Harb. Ini pimpinan tentera Quraisy pada masa itu. Nabi kata, ya Allah, turunkan laknat bala bencana kepada Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan itu kepala Quraisy dan bermusuh besar dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Kalau doa dia pun memang patut, itu maksudnya. Pasal apa? Pasal dia kepala kepada kafir Quraisy. Dia kata, dihimpun dan dikumpulnya orang-orang kafir daripada seluruh tanah Arab untuk melanggar Nabi dan berperang dengan Nabi di Madinah. Itu dia. Ini kerja Abu Sufyan. Dia kerah habis ni. Segala orang seluruh tanah Arab ni, dia kerah habis. Jom kita pergi serang Nabi Muhammad. Dan sabdanya, wahai Tuhanku, turunkan laknat engkau ke atas Al-Harith bin Hisham. Kerana Al-Harith itu pun musuh besar kepada Nabi dan musuh besar kepada Islam.
Kata Nabi, wahai Tuhanku, turunkan laknat ke atas Safwan bin Umayyah. Nabi sebut nama one by one. Kerana musuh sangat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa nazalat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Kata Abdullah bin Umar, turun wahyu Allah membawa ayat yang maknanya tidak sesuatu bagimu daripada pekerjaan hamba-hambaku. Bila Nabi doa macam tu, turun ayat Quran. Allah kata dekat Nabi apa? Muhammad, itu bukan kerjaan. Nak minta orang ni lingkup, nak minta orang ni binasa, nak, bukan kerjaan. Itu kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan barang yang diwahyukan kepada engkau jua. Kerana bahawasanya Allah yang memerintahkan pekerjaan mereka itu. Sama ada Allah nak mengampunkan mereka ataupun Allah nak mengazabkan mereka. Itu kerja Allah, bukan kerja Nabi. Maka tiadalah bagimu suatu daripada pekerjaan itu. Bahkan pekerjaan itu ialah pekerjaan Allah yang demikian itu semuanya. Maka menunjuklah ayat itu larang ke atasnya. Tak boleh doa kebinasaan kepada musuh kita, tak boleh. Tapi Nabi SAW ada, bukan tak ada. Nabi pernah mendoakan kebinasaan. Satu, ketika perang Ahzab. Nabi minta supaya Allah binasakan tentera Ahzab. Dan Allah tak tegur Nabi pada ketika itu. Allah terima. Dan satu lagi, pada ketika Nabi SAW zaman awal Islam. Nabi duduk semayang di depan Kaabah. Pada masa itu, geng-geng kafir Quraisy ni, Abu Jahal kepala, duk tengok Nabi ni saat lagi rokok, saat lagi iktidal, saat lagi sujud. Otak jahat dia mai, Abu Jahal. Otak jahat Abu Jahal ni, Nabi panggil dia Abu Jahal. Nabi panggil dia Abu Jahal. Maksudnya apa? Bapak segala kebodohan. Bodoh dia ni. Dia duduk kacau Nabi, duduk musuh Nabi, duduk buat macam-macam dekat Nabi ni. Bodoh. Nabi panggil dia Abu Jahal, bapak segala kebodohan. Nabi panggil kat dia. Nabi rokok, Nabi iktidal, Nabi sujud, dia duduk tengok, dia duduk buat gelak-gelak. Dia dengan geng dia. Lepas itu dalam hadis cerita apa? Gelak ni sampai hang tolak aku, aku tolak hang, duduk gelak. Lepas itu Abu Jahal, dia orang kaya dalam masyarakat Quraisy. Dia bagi satu offer bagus. Dia kata, siapa boleh buat? Dia kata, kemarin daripada semelih unta di sana. Pi, dia kata, jazur. Jazur ni maksudnya perut unta yang kemarin punya. Pi, dia kata, ambil perut unta hak kemarin tu, hak busuk tu, masa Muhammad sujud, buh teh belakang dah. Siapa boleh buat, aku bagi reward. Jahat ni, jahat ni macam tu. Siapa boleh buat, aku bagi hadiah. Bangkitlah. Famba'atha ashqal qaum, bangkit yang paling samsing dalam kalangan ni. Bangkit, dia kata, ini benda kacang ya, saya buatlah. Dia pi, dia sanggup pegang benda busuk tu mai kerana nak buat dekat Nabi Muhammad ni. Bila Nabi SAW sujud saja, fawada'ahu baina katifai, dia pi lungguk betul-betul atas belakang Nabi ni, lungguk perut busuk ni, lungguk. Lepas tu gelak berdekah-dekah, seronok ni boleh buat kat Nabi macam tu, gelak berdekah-dekah ni. Abdullah bin Mas'ud duk ada di situ, duk tengok. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dia kata, kalaulah aku ada kekuatan, aku nak pi tolong buang benda tu daripada belakang Nabi, tapi aku tak berani. Abdullah bin Mas'ud kata, ni main dengan samsing-samsing kampung dusun ni, depa ni boleh buat apa saja. Abdullah bin Mas'ud ni punya sedih tengok orang buat dekat Nabi. Dia kata, kalau Allah bagi dekat aku kekuatan, aku nak pi, aku nak buang tu benda hak depan buah, hati belakang Nabi, tapi aku tak mampu. Abdullah bin Mas'ud kata. Dalam hadis tu kata apa? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu orang lalu nampak kejadian tu, pi di rumah Nabi, habak dekat anak Nabi Fatimah yang pada masa tu budak-budak. Fatimah bila dengar macam tu, lari keluar mai daripada rumah ni, mai di tempat bapa dia duduk semayang ni. Nabi ni daripada tadi dia sujud, orang buh atas belakang dia, dia tak panggung. Dia kekal dalam keadaan sujud. Bila Fatimah mai ni, dia mai-mai, dia ambil benda tu hak orang lungguk atas belakang bapa dia tu, dia ambil, dia buang pergi ke tepi.
Bila dia ambil, buang saja pergi ke tepi, barulah Nabi panggung. Daripada sujud, Nabi bangkit. Bila Nabi bangkit saja, dalam hadis kata apa? Nabi SAW pun angkat suara Nabi. Nabi angkat suara Nabi, rafa'a sautahu, summa da'a alaihim. Ha, ini Nabi doa. Nabi bangkit-bangkit tu, Nabi tengok muka Abu Jahal, tengok geng-geng ada-ada ni. Terus Nabi doa, wa kana idza da'a da'a thalathan. Hadis kata Nabi, dia bila dia sebut doa tu, dia sebut 3-3 kali. Ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'ala sa'ala thalathan. Bila minta pun minta 3 kali, bila doa nak jauh daripada bala pun sebut 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi kata, ya Allah, binasakan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu bangsa Nabi. Sama bangsa, Nabi juga Quraisy. Tapi kecilnya hati Nabi bila orang buat kat dia lagu tu. Dia kata, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakan Quraisy. Thalatha marrat. Nabi ulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Falamma sami'u sautah zahaba anhum ad-dhahak. Abu Jahal dengan geng dia ni, bila Nabi angkat suara kata macam tu, maka berhenti gelak. Maka berhenti gelak. Wa khafu da'watah. Depa takut dengan doa Nabi. Depa takut. Bila Nabi doa macam tu, depa berhenti gelak dan depa jadi takut. Summa qala, Allahumma alayka bi Abi Jahlin ibn Hisham. Nabi sebut seorang-seorang pula. Nabi kata, ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Wa Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, binasakan Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Uqbah, binasakan Walid bin Uqbah. Wa Umayyah bin Khalaf, binasakan Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayd, binasakan Uqbah bin Abi Mu'ayd. Wa Zakara Sabi' Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud kata, Nabi sebut 7 orang. Walam ahfazhu, yang ketujuh tu aku tak ingat siapa. Nabi sebut nama tu 7 orang. Aku ingat 6 ya. Seorang lagi aku tak pasti siapa. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq. Ibnu Mas'ud kata, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan Nabi Muhammad sebagai nabi yang betul. Laqad ra'aitu alladhina samma. Aku melihat tiap-tiap seorang yang Nabi sebut nama tu, sar'a yauma badrin, tumpas di dalam perang Badar. Semua yang Nabi sebut tu mati semua. Summa suhibu ilal qalib, qalibi badrin. Satu-satu mayat bangkai depan ni diheret dan dihumban masuk di dalam lubang besar yang dikorek untuk diletakkan orang-orang yang mati di dalam perang Badar itu. Jadi lagu tu. Hak tu Nabi doa dan Allah tidak larang. Allah tidak larang. Hak kita duk baca ni, Nabi doa, Allah larang. Allah tak bagi. Wallahu alam. Apakah hikmah di sebalik ada masa Allah larang dan ada masa Allah tak larang. Dalam perang Ahzab juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah binasakan tentera Ahzab. Allah tak larang dan Allah binasakan tentera Ahzab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu di antara benda-benda yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masa depa doa Allah izinkan, ada masa Allah tak izinkan. Masalah Nabi mau mendoakan kafir itu, kenapa dilarang? Dia kata, kata Khazin, telah berkata setengah ulama, bermula hikmah larang Allah Taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mendoakan ke atas orang-orang kafir itu, dan Allah melarang doa laknat itu kerana Allah Taala tahu hal setengah daripada orang kafir itu akan menjadi Islam. Ha. Dalam tafsir Khazin dia kata lagu tu. Bila Nabi nak doa Allah larang, Allah tahu dah orang hak Nabi nak doa binasa tu sebenarnya Allah nak bagi dia jadi Islam. Sebab tu Allah larang. Tapi ada masa Allah Nabi doa supaya Abu Jahal dibinasakan, Allah tak larang. Memang dia ni akan mati dalam keadaan kekufuran. Allah larang dengan tak larang itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dalam tafsir Khazin.
Bahkan Allah menjadikan dia Islam, Allah jadikan dia orang yang bertaubat, ataupun lagi akan beranak setengah daripada mereka itu akan anak menjadi anak-anak yang Islam lagi saleh. Ada di antara musuh-musuh ni kemudiannya depa ni panjang umur hidup jadi orang Islam dan beranak mai anak hebat-hebat di dalam Islam. Allah sahaja yang mengetahui. Maka cukup kuat berbuat bakti mereka itu di dalam agama Islam. Kerana itu hikmah ditegah Allah akan nabinya mendoa laknat ke atas setengah daripada mereka itu. Allah saja yang tahu. Dan pula doa nabi itu mustajab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau doa jalan, memang jadi. Dan jika lo berdoa ia ke atas mereka itu dengan binasa, pasti binasa mereka itu. Tetapi menghendaki hikmah Tuhan dan barang yang telah terdahulu ilmu Allah bahawa tiada memberi binasa mereka itu. Allah tahu. Ni orang-orang ni kalau nabi nak minta binasa Allah tak bagi. Pasal Allah tahu depa ni akan jadi orang Islam di masa depan. Maka kan tu Allah larang nabi. Supaya Allah taubatkan setengah daripada mereka itu dan dikeluarkan oleh Tuhan daripada mereka itu zuriat yang saleh-saleh lagi zuriat yang mukmin, dan binasa setengah dengan kena bunuh dan kena mati. Macam-macam musuh Islam ni, ada binasa, ada yang selamat hidup dan sebagainya. Dan itulah kata Abdullah bin Umar, fataballahu alaihim fa aslamu fa hasuna islamuhum, dan diampun sebahagian daripada mereka itu, depa masuk jadi orang Islam dan dielok Islam mereka itu dan diikhlaskan mereka itu kerana Allah. Pergi mereka itu lawan pula balik dengan orang kafir seperti mana Khalid Al-Walid, kan? Kita baca bulan lepas perang Uhud, Khalid Al-Walid pimpinan tentera kafir. Kemudiannya jadi orang Islam dan berjuang di dalam peperangan. Berapa banyak perang tapi dia tak mati dalam medan perang. Akhirnya dia mati atas tempat tidur dia di rumah. Badan penuh parut, kena tetak, kena anak panah, kena tombak, kena apa. Tapi Allah tak izin dia mati syahid di dalam medan perang. Ada juga orang yang macam tu. Khalid Al-Walid daripada bukan Islam, jadi Islam, jadi pejuang di dalam Islam. Dan dia kata ada juga Khalid Al-Walid itu menjadi panglima besar Islam. Bahkan dipanggil dia dengan nama Saifullah, pedang Allah. Dan ia membuka negeri Parsi dan negeri Syam. Ini hebat Khalid Al-Walid. Tapi hebat tuan-tuan baca cerita Khalid Al-Walid. Dia pernah dilantik oleh apa nama Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menjadi gubernur di Syam. Nanti dia jadi gubernur di Syam, di Syria. Lepas itu ada satu report mai dekat Sayyidina Umar, kata Khalid Al-Walid ni ada sikit tak kena. Umar hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pi ambil alih tempat tugas sebagai gubernur. Zaman law kalau jadi logo tu ke, kan turun-turun bagi orang lain naik, memang war lah. Tapi zaman tu Sayyidina Umar Al-Khattab hantar Khalid Al-Walid, memang layak lah. Pasal apa? Tu dia punya track record, dia punya jasa dia dalam Islam berapa punya panjang, lantik jadi gubernur. Kerana ada satu report Sayyidina Umar hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pi ambil tempat Khalid Al-Walid. Dalam hadis kata apa? Bila sampai sahaja Abu Ubaidah Al-Jarrah di sana, faqala Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni yang duduk tempat gubernur ni, khalifah hantar mai orang lain nak ganti tempat dia. Kata Khalid Al-Walid, dia kata apa? Bu'isa alaikum amin hadhihi al-ummah. Dia cakap depan rakyat. Dia kata telah dilantik satu orang yang amanah dalam kalangan umat ini. Ni hak nak ganti tempat aku ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ni nabi, kata dia ni amin hazihil ummah, dia ni orang yang paling amanah dalam umat ini. Dia dilantik oleh Khalifah Umar untuk ganti aku di sini, dia kata. Tolong bagi sokongan, bagi kerjasama dekat dia. Pasal apa? Kata Khalid Al-Walid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata telinga aku sendiri dengar nabi kata. Nabi kata umat ni tak ada orang yang lebih amanah daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau dia mai untuk ganti tempat aku, aku akan sokong dia. Masya-Allah. Abu Ubaidah Al-Jarrah pula ni yang dihantar untuk nak ambil tempat Khalid Al-Walid pula.
Dia pula berdiri di depan rakyat nak duduk ramai. Dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku pun sendiri, telinga aku dengar Nabi kata. Nabi kata Khalid, ni Khalid Al-Walid ni, Khalid saifun min suyufillah. Dia ni pedang Allah. Ni Abu Ubaidah pula pi habaq dekat rakyat. Aku ni Umar suruh main ambil tempat tempat Khalid ni. Hampa tahu tak Khalid ni siapa? Khalid ini saifun min suyufillah. Dia ni pedang daripada pedang-pedang Allah. Wa ni'ma fatal ashirah. Dia kata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Khalid Al-Walid ini adalah sebaik-baik orang muda yang ada dalam kalangan kita ni. Anda boleh nampak tak hati sahabat-sahabat ni macam baca, macam baca fairy tales, macam baca cerita dongeng. Hati dia pun bersih, hati dia pun bersih. Dia tak ada tamak, dia tak ada haloba, dia tak ada nak jadi gila hubur riasah, gila jawatan, dia tak ada hubul mal, gila nak kaun harta. Lah dia panggil apa? Sakau. Tak ada yang tu semua, tak ada. Nak kaut tak ada, nak sakau tak ada, nak apa tak ada. Depa ni, depa ni cantik. Depa kira semata-mata melihat itu amanah daripada Allah. Kalau ada siapa ambil amanah tu buang bagi ke orang lain, alhamdulillah dia sujud syukur. Dia tak payah jawab panjang-panjang depan Allah. Macam ni punya orang ada ke ada ni tuan? Ada ke? Macam tak ada nak undi apa kita esok ni? Okey, 9:40 dia nak mula duk main lah. Yang macam tu. Kalau tak ada, kita nak undi siapa? Islam kata macam ni. Macam ni punya orang yang kita nak kena letak di tempat sebagai pemimpin ni. Orang yang macam ni. Orang yang dalam hati dia ada kebesaran Allah. Hati dia suci, bersih, ikhlas. Hati dia tidak ada interest. Tidak ada kepentingan diri. Hati dia ni kira betul-betul dia hamba Allah. Dia macam tu aja. Dia tak ada ingat apa-apa benda yang melibatkan keduniaan. Dia tak ada hati dia ni dengan mazmumah, dengki, kianat. Dia tak ada. Sakau-sakau ni tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam ni yang dikatakan Khalid Al-Walid. Baik, kemudian dia kata apa pula? Di antaranya juga ialah Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah ni siapa tuan-tuan? Anak Abu Jahal. Abu Jahal yang kita tak siap baca cerita dia mati bila? Perang Badar, dia mati. Ikrimah ni anak dia. Siapa dia Ikrimah ni? Ikrimah ni setanding dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia setanding dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia setanding dengan Mus'ab bin Umair. Bulan lepas kita baca Mus'ab. Mus'ab bin Umair ni siapa tuan-tuan? Anak orang kaya di Mekah. Bila dia masuk Islam, dia ikut Nabi, mak dia panggil dia. Mak dia panggil dia, mak dia kata, Mus'ab, hang ikut Muhammad ke? Dia kata, ya mak. Mak dia kata, Mus'ab, hang anak tunggal mak tau. Mak tak ada orang lain dah. Ni segala kekayaan mak ni memang nak pergi ke hang. Tapi kalau hang buat macam ni, kalau hang nak ikut Muhammad, tak ada apa ke hang. Satu sen pun mak takkan bagi ke hang. Dia kata, tak apa mak. Saya ada Allah dan Rasul cukup. Subhanallah. Dia tinggal ni apa semua kekayaan. Apa yang mak dia, semua dia tinggal. Dia ikut Nabi pergi Madinah. Kita baca bulan lepas. Dia ikut Nabi pergi Madinah tuan-tuan. Dia masuk main. Nabi tengok Nabi sebab. Pasal apa? Dia masuk main dengan jubah, dengan kain ridak yang bertampung kulit. Nabi sebab. Nabi kata, ya Allah, ini Mus'ab bin Umair. Dia duduk di Mekah dulu. Dia anak orang kaya. Dia menjadi idola kepada budak-budak muda di Mekah. Dia makan, dia ambil sikit, angkat hidangan tu, main hidangan baru. Dia keluar pagi baju lain, dia keluar petang baju lain, malam dia baju lain. Dia punya kaya raya. Dia tinggal yang tu semua. Ini Mus'ab bin Umair hari ini. Akhir Mus'ab bin Umair apa dia? Mati nak kapan tak ada kain. Ni Ikrimah bin Abi Jahlin, Ikrimah anak Abu Jahal ni sama macam Mus'ab bin Umair depa ni. Macam ni punya tarbiyah yang dapat dekat depa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia setanding dengan depa ni semua. Pada mulanya Ikrimah anak Abu Jahal ni dia tak ada apa hal dengan Nabi ni. Dia budak muda. Dia budak-budak muda lah ni lah. Tuan-tuan nak pergi habang ke dia, nak cerita pasal rasuah penyelewengan. Aku ada apa?
motor apa? Wai apa? Wai syukur ke apa? Ada hak tu cukuplah. Dia hak tu aja. Apa perlu nipilah dia kata dia nak sakau ke dia tak mau sakau ke? Aku motor was apa? Wai syukur. Aku ada motor ni cukuplah. Aku tak kalut dah hak lain. Begitulah Ikrimah bin Abu Jahal. Bapa dia Abu Jahal. So dia ni pada masa tu dia tak ada hal dengan Nabi Muhammad, dengan dakwah Islam ni, dia tak ada hal, dia tak ambil pot tentang benda ni semua. Dia tak ambil pot. Cuma dia pi ambil bahagian, pi duk hantam orang-orang yang masuk Islam ni pasal apa? Kerana nak buat favor dekat bapa dia Abu Jahal. Kita baca dalam sejarah dia macam tu ya. Dia tak ada permusuhan dengan orang Islam, cuma pak dia tak suka depa, pak tak suka saya tak suka. Begitu ya. Kalau saya pi hantam depa, pak suka, saya akan hantam depa. Dia kira nak ambil hati pak dia ya. Pasal pak dia duk bagi duit kat dia. Ikrimah bin Abi Jahal macam tu. Tapi bila berlaku perang Badar, bapa dia Abu Jahal mati dalam perang Badar, dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Dia jadi marah dekat Islam. Pasal apa? Pasal hangpa bunuh pak aku. Ini Ikrimah bin Abu Jahal. Dia jadi macam tu. Oh, dia dah ubah, dia dah jadi marah lah. Baik, bila Nabi hijrah Mekah pi Madinah, Nabi nak balik mai ke Mekah, hari pembukaan kota Mekah, dia panggil Yaumul Fath. Bila Nabi nak balik mai ke Mekah, pada 8 hijrah, Nabi nak balik mai ke Mekah tu, pembesar-pembesar Mekah kata, no, kita tak akan perang dengan Muhammad, dengan orang Islam. Biar pilah mereka masuk, mereka nak buat apa, pilah. Kita pun tak kuat, kita tak boleh lawan mereka. Ikrimah anak Abu Jahal, dia kata, no, aku tetap akan lawan dengan mereka ni. Dia bawa satu geng dia, dia pergi attack mereka di tengah jalan. Nabi duduk mai, dia pergi attack di tengah jalan. Tapi Khalid Al-Walid duduk ada sama dengan Nabi, akhirnya digagalkan oleh Khalid Al-Walid. Bila dia dah gagal, dia takut, dia lari daripada Mekah ni, Ikrimah bin Abu Jahal ni. Dia lari, dia pergi Yaman. Nabi masuk Mekah, pembukaan kota Mekah. Bini dia pergi jumpa Nabi. Ha, ni, bini ni penting. Bini, tadi siapa tadi? Tadi? Wahsy. Pun bini mai jumpa. Yang ni pun sahabat. Bini mai jumpa, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apa laki saya ni, Ikrimah ni, dia ni sebenarnya bukan jahat pun. Dia kata, tak jahat pun laki saya ni, dia ni ikut-ikut orang aja. Dia kata, mintalah kepada ni, ya Rasulullah, dia kata, kalaulah dia balik mai, boleh tak bagi pengampunan dekat dia? Nabi kata, okey, no problem. Bini pi ke Yaman tu, kata balik mai lah. Nabi kata, okey, hang balik mai. Dia pun balik. Ikrimah bin Abi Jahal balik. Balik-balik mai jumpa Nabi. First time dia tentang muka dengan Nabi. First time. Yang sebelum ni duk marah, duk apa tak suka, bukan pernah jumpa pun. Ada tak dalam macam tu dalam masyarakat kita? Ada, ramai tuan-tuan. Dia marah kat satu orang, dia tak pernah jumpa pun. Orang duk cerita. Oh, kata dia ni tak boleh pakai, dia ni jahat, dia ni lagu ni. Dia pakai yang tu ya. Dia duk benci orang, duk marah orang berdasarkan hearsay. Hearsay. Ikrimah main-main first time jumpa Nabi. Tengok-tengok Nabi, dia mainlah hati. Ya Allah, macam ni punya orang takkan jahat kot. Dia tengok, ya Allah, yang dia duduk cerita kat aku selama ni, ya Allah, macam ni Nabi Muhammad. Dia pergi dekat Nabi. Dia kata, aslim ni ya Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, apabila dia masuk Islam, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tolong doa kat saya, bagi saya jadi orang baik sampai akhir hayat. Tolong doa. Apa yang saya buat dulu kepada Islam, saya akan tebus balik, dia kata. Saya akan tebus balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam perang Yarmuk, bila berlaku perang Yarmuk, Khalid Al-Walid pimpin perang Yarmuk. Ikrimah bin Abu Jahal ada dalam pasukan tentera perang. Sampai di tempat ni, tempat perang Yarmuk ni, dia jadi macam orang histeria. Dia serang masuk, dia serang masuk sampai Khalid Al-Walid kata dekat dia, Ikrimah, jangan kamu buat kerja bodoh macam ni. Dia serang masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nak syahid sama dengan aku, jom, dia kata. Khalid Al-Walid ligan dia, nak abang kata, jangan buat kerja macam ni. Dia tak peduli, dia masuk. Dan dia gugur di dalam perang Yarmuk. Ni Ikrimah bin Abu Jahal. Tu yang ending cerita perang Yarmuk tu. Bila dah sampai di sana, jatuh, tergelempang dah. Bila dah habis selesai perang, usai peperangan semua, macam biasa Nabi dengan apa, ni apa nama sahabat-sahabat, duduk cari
siapa di antara sahabat-sahabat yang terkorban, yang gugur di dalam perang Yarmuk ni, pergi cari. Jumpa tiga orang duduk dekat-dekat. Satu Al-Haris bin Hisham, satu Ikrimah bin Abu Jahal, yang ketiga Ayyash bin Abi Rabi'ah. Duduk dekat-dekat, memang parah, cedera parah. Jadi Al-Haris bin Hisham minta ayat. Ini dia main cerita tu, cerita perang Yarmuk. Al-Haris bin Hisham minta ayat dalam keadaan nazak nak mati ni, minta ayat. Sahabat yang ni pun bawa main ayat dekat dia. Dengar seorang Ikrimah duduk sebut minta ayat. Al-Haris kata apa? Bagi ke Ikrimah dulu. Kawan tu pun bawa main dekat Ikrimah, nak dengar seorang Ayyash duduk sebut minta ayat. Ikrimah kata bagi dekat Ayyash apa bin Abi Rabi'ah dulu, bagi kat dia dulu, tak apa, saya tak apa lagi. Pi mati kawan tu. Bila mati, kawan ni patah balik, dua-dua pun dah mati. Tiga-tiga mati, siapa pun tak ada minum ayat tu. Ini jadi di dalam perang Yarmuk yang melibatkan Ikrimah bin Abi Jahal. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita baca cerita-cerita sahabat-sahabat ni, ya Allah. Kita ni tak tahu duduk tang mana. Kita baru apa, baru ujian main masjid dengan kuliah aja, tak ada apa pun kan. Saya main tadi kat nak maghrib dah main lalu. Kata kat anak, kita tak ada amalan ni pihak kata. Tak ada kita tadi. Pukul kat nak azan dah. Selalu padang tu kita penuh dah. Kata pihak kata, tak apa, main. Tengok situ pun kosong banyak pi. Rupanya geng ni saja mereka buat suspend. Mereka hero jenis main lambat main. Kan? Jadi bila habis sembahyang maghrib, bagi-bagi salam, tengok, dah dua, dah lima sah dah tadi. Bila kuliah duduk jalan, dia main macam ni, kan, okey lah. Boleh tamat latihan, selendang merah kita bagi malam ni. Gitu, dah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni insyaAllah kita akan masuk. Tajuk yang akan datang ni ialah cerita dosa. Next month insyaAllah, cerita dosa. Nama kata manusia, mesti ada buat salah. Itu tajuk dia. Nama kata manusia mesti ada buat salah, besar atau kecil. Yang kedua, tajuk yang akan datang ni ialah salah ni macam-macam boleh jadi. Macam-macam salah ni macam-macam boleh jadi. Kalau guru, ustaz yang duk mengajar ni, dia boleh salah baca ayat Quran silap baris, baca hadis, boleh jadi. So orang yang mendengar ni ada macam-macam. Yang kita duduk tengok balik dalam Facebook ni, Allahu Akbar. Guru mengajar baris tersilap, itu pun jadi modai hantam dalam Facebook. Hantam. Tujuan apa? Tujuan nak tunjuk kata dia ni pun taklah tak terang mana. Macam tu punya. Tuan-tuan, ini salah boleh jadi di mana-mana. Kuliah yang akan datang, dia akan main cerita, bila dah salah, apa kita nak buat? Bila dah salah, apa kena buat? Itu bulan depan. Kemudian kelebihan taubat dan istighfar. Yang ni akan pergi panjang. Cerita apa kelebihan istighfar. Lepas itu dia akan main pula satu tajuk, fitnah orang perempuan, fitnah wanita. Pasal berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi, dan berlaku ke atas sahabat Nabi. Dia nak pergi perang, dia pesan kepada kawan dia, dia kata, sepeninggalan aku pi ke perang ni, hang tolong tengok family aku, tolong tengok isteri anak-anak aku. Dia ni pun kata, okey, insyaAllah tak apa, jangan bimbang, kami jaga. Dia ni pun pi. Sepeninggalan dia, syekh ambil tanggungjawab, ambil amanah, tolong tengok keluarga ni, sudah buat satu nakai. Tapi tak sampai ke tahap amang seksual, tak sampai. Apa? Amang, apa dia sebutlah ni? Macam-macam mereka ni lah perkataan kan, jadi macam tu. Jadi dia ni pula bila dia dah terbuat benda tu, dia sudah jadi takut ni, sahabat ni yang sudah tersikit dengan bini kawan ni, sudah takut sampai jadi tak tahuanan, pi sana tak kena, pi sini rasa guilty, rasa bersalah, rasa awak dah aku pi buat lagu tu, macam tu. Syekh yang pergi perang ni selamat balik sampai di rumah, dia cari kawan ni lah, pasal dah tolong tengok keluarga dia, dia nak say thank you dekat kawan ni, duk cari tak jumpa.
Dalam pada cari tak jumpa ni, bini pun abang-abang. Sebenarnya cerita lagu ni, tu bulan depan tu. Cerita dia benar lagu ni. Apa dia tu, lagu ni tu jadi apa, dan apa kesudahan kepada episod tu. Itu dia main. Tuan-tuan, sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun ada jadi benda-benda macam ni. Kan? Tapi dia ada pengajaran, ada hikmah di sebalik kejadian itu. Baik. Kemudian dia nak beritahu, kata perempuan ni adalah senjata yang paling ampuh. Ampuh ni maksud apa? Senjata yang paling ampuh untuk nak nak pelingkup kredibiliti orang lelaki-lelaki. Paling ampuh pakai perempuan. Create story ke, reka cerita ke, apa ke, boleh frame orang lelaki-lelaki dengan perempuan ni. Boleh frame. Perempuan ini senjata yang ampuh. Tuan-tuan pernah dengar cerita Juraij? Oh, perempuan punya cerita. Juraij tak tahu apa pun hal perempuan ni. Senang-senang perempuan tu perut besar, pihabak dekat orang semua. Dia kata, hampa hormat sangat, hampa respect sangat Juraij ni. Ni dalam perut aku ni, hampa tahu siapa. Ni anak Juraij, dia kata. Damage has been done. Damage dah jadi dah. Betul tak betul itu tak tahu. Perkara yang ke-13 ke, perkara yang ke-50 tak tahu. Satu cakap keluar daripada mulut satu perempuan aja. Dia kata, hampa respect sangat Juraij ni. Hampa kata dia ni warak alim sangat. Ni, dalam perut aku ni. Hampa tahu siapa? Ni anak dia. Dengar-dengar macam tu. La ilaha illallah. Dia kata yang kita punya duk respect dia selama ni ni. Nampak? Damage. Betul tak tahu lagi. Tapi tak apa, Juraij kemudiannya Allah tolong dia. Tapi nak habang kata, senang aja guna perempuan untuk pelingkup. Rosak nama kawan ni. Dengan tak pasal-pasal rosak. Begitu. Baik, sahabat Nabi pun ada terkena dengan benda-benda yang macam ni. Kuliah akan datang akan cerita detail apa yang jadi kepada semua ni. Dan dengan kerana itulah tuan-tuan, dalam khutbah Nabi ketika haji pun Nabi sebut tentang perempuan, tentang wanita. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata berhati-hati dengan fitnah wanita. Insya-Allah panjang umur kita akan tengok apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Syahdu an la ilaha